Syadaralun ada yang menarik perhatian dalam tasyakuran Kaisang dan Erina di Pura Mangkunegaraan pada Minggu 11 Desember 2022. Terlihat rombongan wanita kompak menggunakan pakaian kebaya dengan warna senada ungu atau lila. Kebaya tersebut dipadukan dengan selayer berwarna merah dan jarik. Ternyata, mereka adalah teman-teman dari Erina Gudono yang merupakan peserta Putri Indonesia 2022. Putri Indonesia 2022 Sulawesi Tengah, Abigail Pingkan, mengatakan kebaya yang dikenakannya dibuat dari bahan yang diberikan Erina. Bahan untuk membuat kebaya tersebut didapatkan para Putri Indonesia 2022 dalam wujud hampers. Erina sendiri sudah membagikan bahan tersebut pada November lalu.